Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali dengan channel YouTube Cak Budi Official. Siang ini saya sudah berada di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Kecamatan Meduran, desanya Kelagen. Sebentar lagi saya akan mengunjungi salah satu kakek sebatang kara yang hidup di gubuk reot yang hanya berukuran 2x2 meter saja. Seperti apa obrolan Cak Budi dengan beliau dan seperti apa kondisi real saat ini beliau? Langsung aja ya, kita samperin beliau ke tempat tinggalnya. Yuk. Ini gubuknya seperti ini. Sudah miring kayak gini, udah di ini tonjok ini tadi sangga pakai bambu ini. Mungkin ini kalau nggak ada bambu ini udah roboh ya. Kayaknya ini. Dan menurut penuturan warga, tempat tinggal beliau ini pernah ditabrak mobil hingga rata dengan tanah. Beruntung mbahnya waktu itu berada di luar rumah, jadi mbahnya masih selamat. Langsung aja ya kita masuk ya. Mbah. Assalamualaikum. Ya Allah, ngeye. Nggih ngapunten nggih, Mbah. Ya Allah. Kulo Budi, Mbah, saking Malang. Jeneng iki. Nggih, rencang kulo, Mbah. Mbah, jenengan namine sinten? Kasban. Kasban, Mbah Kasban. Mbah pakai Kasban lah. Oh, nggih. Ini apa mripate sing malem mboten ningali? Oh, mripate pun mboten saged ningali. Betul, terus sirah niki, kumaten iki. Oh, ngoten nggih, Mbah. Wis 3 tahun. Enggak tahun. Mbah wonten mriki kali sinten jenengan? Ya, Mbah. Diambaan. Garwane ten pundi? Ben kan ngeten to ditani. Kulo kan kae ngantuk jam 2. Dereng tiang. Terus kulo kecandak sakit niku. Sebene kulo kan marung ten darah. Nggih. Terus iki cukup yo kanen iki sampai kita sakit. Kulo kata sakit. Kados e kulo niki jan kan nanti ditabrak elemen. Nah, iya ya, Mbak. Pas aja ya, Dek. Dadi sing jenenge Budi saking Malang. Nggih, saking Malang, Mbak. Ya Allah. Mbak, mboten kagungan putra. Itu, Pak. Kula ini kain ping 3. Sesuk kaitan karo kaun. Mboten kagungan putra, Mbak. Mboten. Mboten nggih. Sakniki niki tujuane kok tiang warung niku kok mutu kula. Oh, ngoten nggih, Mbak. Sampeyan entah niki. Beruntung ya Mbak Kasban ada orang yang baik hati yang merawat beliau, setidaknya yang memberi makan ya Mbak ya, yang ngasih makan ya Mbak. Mbah lihat ke sini boleh ya Mbak? Boten napa-napa sampean. Sarene terbukti Mbah jenengan. Mriki. Kene kan iku aja nek paremu. Inilah tempat tinggal beliau ya. Beliau tidurnya di sini. Ya. Ini tempat tinggal di sini. Di pinggir jalan raya kayak gini, gubuk yang kecil ini sudah miring kondisinya. Mbak Kasban hanya tinggal seorang diri. Istri sudah nggak ada ya Mbak? Nggak ada. Nggak punya anak ya Mbak? Mbak, sampun dahar siang nih kau. Kulo tulang purun. Alah. Purun gih. Sama nggak ada sekolah tuan. Wanten gih. Yunana anu sekolah mana? Gih, wanten gih. Teman-teman kalian yang melintas di sini ya, di jalan ini, beliau ini tempat tinggalnya di pinggir jalan raya, sebelahnya ini dua selokan, di tepatnya di Dusun Serampat, Desa Kelagen, Kecamatan Meduran, Kabupaten Lamongan. Di sini ada kakek Kasban atau Mbah Kasban yang hidup seorang diri, gubuknya udah miring, kalau penyangganya diambil mungkin udah roboh ya Mbah ya, ya Mbah, dan tanpa penerangan lampu sedikit pun. Coba kita lihat lagi gubuk masih dari luar ya. Yuk. Ini sudah sangat miring-miring banget.
Oke, Mbak. Nah, ini nih. Ini kalau penyangganya ini diambil ini. Kayak ini. Ini udah rapuh juga ini. Udah miring banget. Ini kalau sampai ini patah ini bakal ambruk. Dan yang saya pikirkan kalau mbahnya berada di dalam ini loh nanti gimana gitu ya. Yang disangga, tapi di dalamnya juga disangga ini. Sebelah sana juga sudah disangga. Bone iki kan lampu niku napa budak lolo enak. Oh ngoten nggih, Mbah. Nggih nggih. Tekan srong-srong-srong ngoten niku. Nggih, nggih. Kuti karo tuki. Dar piambak napa kula dulang? Nang iki ke pudin kok. Oh, jeneng dar mawon. Kem ke dam ndu. Oh ngoten. Iki lagi mateng ya, Dar. Nggih. Nang iki napa? Ini kita bawakan atau kita belikan makanan dan minuman ini teman-teman biar mbahnya makan. Darian mah monggo sak puluhan kula tenggo. Enggak mau makan sekarang. Buat ngarek atuh kula mesti. Kula suapin pisan-pisan. Tuh, Mbah. Paneng iki napa? Niki teh, Mbah. Minum monggo. Oh, teh iki gedhe dadi to. Nggih, nggih, Mbah, nggih. Monggo dibedhar, Mbah. Alamat saya tuh. Jawa saya apa? Nggih. Nggih. Adaran kula nyata. Nek mboten gadah niku carane mboten susah. Tapi mungkin pun gadah niku carane medhun kadang enggak lama-lama. Jadi Mbah Kasban ini tidak masak. Beliau ini ada salah satu orang yang baik hati yang merawat beliau, yang kasih makan beliau setiap hari. Itunge kula nedhat niku pun kalih taun. Nggih, nggih, Mbah. Monggo dinum, Mbah, nggih, Mbah. Matur nuwun kula niku. Dinum, Mbah, nggih. Dene ta saleten. Nggih. Iya, Mbah. Apa? Ini kalau ini ada nggak di periksa saja di kecamatan apa? Mabur. Bapak ini tak ada. Kalau kacir mungkin nanti saya kasut. Oh, mboten, mboten, Mbah. Saya itu mboten dahar? Mboten. Iya, pun. Iya. Iya, sami-sami, Mbah. Sami-sami. Iya. Botok. Mbah, niki kula wonten rejeki gedhe kangge jenengan. Nggih. Dipun trami, nggih. Rejeki gedhe mungkin diparingake mbake nggih, kersane sampun tumbas mas lawuh, untuk beli lauk mbake niki arto nggih. Iki sampun jaman buntel ta mboten? Mboten pun, pun niki arto niki mboten dibuntel, nggih. Nggih dikasih mal, Mbah, kasih Mbah nggih. Rezeki gede ditrami mugi-mugi manfaat mugi-mugi barokah nggih. Nggih abang-abang nggih. Pun nggih ditrami nggih, Mbah. Nggih. Matur nuwun satu. Nggih, nggih, Mbah, nggih. 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 Nggih pun kula tak nyun pamit nggih, mboten tanggu-tanggu nggih. Kula badhe lanjut perjalanan. Nggih. Nggih. Matur nuwun satu. Nggih. Nggih mugi jenengan cara gada pendamelan yang mugi-mugi lulus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin, nggih. Semakin selamat. Nah, ini mungkin nasul ngetan apa tuh? Gih, pada ngetan, Mbah. Bawahnya kok nila. Gih, ngetan, Mbah. Sampun, Mbah. Dengan sing sehat, Mbah, gih. Panjang umur, gih. Gih, gini.